Diam-diam mo. Yung ito online. Alam. Sampai dapat tadi. Kali. Lupa kok bagang pula. Naik train juga dalam sini nampak ya. Tak apa. Kita tunggu train je lah. Ketik tu. Tuk bang. Sampai lah. Jadi kena patah tadi. Barang lupa ambil. Lepas ni kita nak komplek orang malam. Orang lain kan. Tu kita hubang lah. Barang tak bawa tak boleh. Bawa barang tak lepas. Tak apa. Jom kita tunggu train. Assalamualaikum. Dah terbang. Boleh tertinggal barang pula tu. Barang tertinggal. Jadi kita terbang balik sini. Lepas naik train. Kita tengah tunggu train. Jadi train sampai. Kita calo. Jom. Destinasi. Batuas. Daripada bukit kita, daripada bukit kita ni Butterworth. Cuba kat sana lah. Train 2 Butterworth is arriving at platform number 2. Please stand behind a yellow line. Kita dah kita dah naik dah. Kita dah boarding barang. Hanya kita tidur. Tunggu sampai Butterworth. Ini last kan sebelumnya ada lagi pukul 10 sebelah ini tak ni last 8.42 lepas tu next pula pukul 4.42 ni ok sampai Batu ke Alhamdulillah sampai dah kat jeti Pak Ali. KM ke jeti lebih kurang dalam 1 km. Dapatlah jumpa ada Cikgu Mat. Dapat sembang dengan Cikgu Mat. Alhamdulillah. Pak Ali tekong boleh, owner boleh. Itu dengan tekong G dia. Bau bergerak daripada jeti Pak Ali kejadah nak pergi dia 31 daripada mana? Ha? Dari mana? Dari ya. Ha? Ya. Saya tahu tak apa ya bang. Iya ke? Tapi ini baru dia jalan-jalan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, sampai dah. Okey, alhamdulillah. Kita baru sampai. Dari pukul 4 saya tu kena patah balik. Lompat balik. Lompat balik ke apa tu? Ke stesen Bukit Kitori. Okay, sekarang ni kita naik train. Terpaksa naik boat semua. Okey, alhamdulillah kita sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru sampai. Kita baru mendarat. Lama kita tak dapat tiang ni. Tu. Tiang tu. Mana? Haa tu. Dan ni alhamdulillah. Dan ni kita dapat untuk minta lah. Bismillah. Kita setting. Mula-mula kita buat. Lalu, putih. Putih.
Okay, good sign, good sign. Tak apa, kita setting dulu. Nah, duduk ke mana lah. Duduk sini lah. Duduk sini. Ayo duduk sana. Okay, duduk sini. Buat pula. Buat duduk sini lah. Aku nak nampian. Oh, tengok umpan. Umpan saja. Air. Okeylah air. Kita sampai tu. Di sini lah. Lepas duduk sini. Aku baru siap je. Selongkor aku daripada bag ni. Aku selongkor bag. Selongkor daripada hacking aku. Ni. Lepas tu ni aku nak selongkor bag ni pula. Lepas tu aku pentung aku. Aku bawa umpan. Kolam, setting kolam. Air tengah penuh. Jadi cantik lah. Kita senang lah nak masukkan air dalam ni. So jom, kita selongkar yang ni. Lepas tu selongkar yang tu. Tu boleh setting macam ni. Aku dah bongkar dah daripada bag tu. Buka lah semua batang. Semua ada 16. Polo satu. Lepas tu nak pergi panang satu. Semua ada 18. So, so setting lah. Ni untuk mesin ni, ni untuk mesin ni. Mesin ni untuk batang ni, batang ni. Dah susu cantik ni. Okay, kita dah susun dah. Itu kita pasang. Kita pasang tali. Lepas tu kita pasang tali. Tapi kita letak batu pun semua lah. Kita buka kolam dulu. Kita isi air semua baldi. Lepas tu kita letak tali. Kalau ada umpan baru kita pasang. Tapi dah masuk sampai ring dia lah. Jom buat ini dulu. Dah settle dah semua. Ni last aku pasang. Ni yang ni last aku pasang. Sekarang ni potong. Mantap. Support lagi. Support. Subscribe geng. Okay, potong. Kita dah settle dah. Lepas tu potong ni si air. Aku terbang. Dapat selamatkan. Last timer, last timer. Okay, alhamdulillah settle. Semua dah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Kita nak 10 lah.
Sebab yang lantong ni kita nak 10 saja. Lepas tu yang 6 main lain semua main kat depan. Tak payah tindih lah. Ok, dah siap. Semua dah siap isi air. Dan kita isi kolam pula. Ok, dan kita isi kolam pula. Ni ada bocor sikit tu. Tak apa, yang ni kita letak, kita letak seridin lah. Buka dua kolam. Nampak air kru. Jom, kita isi lagi satu lagi. Naik ke? Kita setting ini apa semua kan? Satu setengah. Sampai di pukul 11:30 ni 1:20. Lebih kurang dalam 2 jam macam tu lah. Dah settle lah, buka mesin apa semua, setting, rod, air semua dah isi, kolam semua dah siap lah. Nak ni. Jadi ni 1:20. Air pun turuh ni. Lagi kita tengok sahaja air berhenti lagi. Ikan bawah ni lah. Ada umpan. Ikan ni kita kalah perut dulu. Jadi dia beli nasi lemak, roti canai. Nanti dulu nak solat dulu. Tengok jala seridin sikit. Solat. Lepas tu baru campak rambai lah kot. Main rambai dulu tengok. Hasil tak ada hasil. Bismillah. Coklat putih. Ambil teka. Ikut jadual air peak 1:20, 1.8 meter. Jadi ni air peak dia. Dia masa peralihan memang ikan makan lah. Kita pun baru setting yang semua penat. Memang tak dan lah. Memang kena tunggu. Tunggu air surut nanti lah. Sekarang peak pasang dia 1:20.